Elma Teana komentari niat Gali Ginanjar ingin bertemu King Fast. Kakak Sony Septian itu minta ex-suami Fairuz A. Rafiq buktikan keseriusannya. Elma Teana ikut mengomentari terkait keinginan Gali Ginanjar bertemu King Fast. Seperti diketahui, Gali Ginanjar kerap kali mengeluh rindu ingin bertemu putranya lewat media sosial. Namun agaknya ucapan tersebut berbeda dengan kenyataan yang ada. Pasalnya, sebagai kakak Sony Septian, Elma Teana menyebut Gali Ginanjar tak pernah menunjukkan keseriusan dalam bertemu anak. Jangankan untuk bertemu, Gali Ginanjar disebut tidak pernah menghubungi Fairuz A. Rafiq maupun Sony Septian untuk sekadar menanyakan kabar King Fast. Terkait hal itu, Elma Teana pun memberikan sindiran pedasnya pada Gali Ginanjar. Nggak usah lewat media, tunjukkan aja keseriusannya dia kalau mau lihat anak. Tutur Elma Teana, dilansir Tribun Style dari YouTube official Nitnot pada Kamis, tanggal 28 April tahun 2022. Lebih lanjut, Elma Teana meminta agar Gali Ginanjar menyempatkan waktu untuk datang menengok King Fast. Semua itu demi menyambung silaturahmi yang baik antara Gali Ginanjar dan King Fast. Kalau aku bilang, Gali harus datang, Gali harus menunjukkan sikap, keberaniannya untuk bisa bersilaturahmi, katanya. Setahu aku, mau lihat anak, tapi kenyataannya tidak pernah ada telepon yang masuk untuk melihat anak gitu, tambah Elma Teana. Sony Septian dan Fairuz A. Rafiq sendiri membuka lebar pintu mereka untuk Gali Ginanjar. Sehingga lucu bagi Elma Teana apabila Gali Ginanjar tidak kunjung datang dan hanya berkoar di media sosial saja. Tidak ada actionnya, jadi aku ngelihatnya cuma lucu aja gitu. Kayaknya kepengen banget lihat anak, tapi kenyataannya nggak pernah datang atau menunjukkan keseriusannya, pungkas Elma Teana. Pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.